full saja setengah mau, tadi. Yang rambut putih. Oh bukan. Kurus. Udah lama ya, udah berapa tahun yang lalu dia memang udah depresi. Terus ya, dibilang sakit ya enggak ya, kemarin-kemarin dia biasa aja. Dropnya 2 hari yang lalu mungkin udah enggak. Pokoknya tidur-tidur, udah mulai gak mau makan. Ya tadi pagi noto, pergi gitu aja. Kita juga nggak nyangka udah lama berarti dia tuh sebetulnya depresi udah 7 tahun, depresi yang kita nggak bisa jalan gitu. Dia memang tertutup, nggak mau bicara siapa, di rumah aja. Kalau bilang sakitnya apa ya, kok depresi gitu aja. Ada sih, ada sih, ada. Tak ada yang tahu. Karena Mas Rudy ini orangnya introvert, jadi dia seneng humor seneng apa, tapi kalau pribadinya sendiri sebenarnya dia introvert. Sudah ketahuan dari 7 tahun yang lalu dia udah depresi. Habis gading menikah itu loh, terus dia sakit. Bisa umur gempi lah ya, berapa tahun? 7-8 tahun. Terus kan, gak tau, gak kelihatan kan? Gimana aja, gak ada. Itu dia memang gak komunikasi, gak mau ketemu orang gitu. Sempat pernah dibawa ke psikolog gitu? Iya, ada dokternya. Ada dokternya, memang dia depresi. Dia pas diagnosanya itu? Iya. Sama motoriknya ya? Ya motoriknya, kalau motoriknya itu karena waktu itu kan vertigo ya? Jadi Mas Rudy merasa lebih enak tidur. Nah, dia merasa pusing terus gitu loh. Iya, lama-kelamaan masa ototnya kan hilang, jadi kaku, lama-kelamaan kaku, dia udah gak bisa gerak. Kalau di rumah sakitnya dari jam? Oh, baru rumah sakitnya tadi pagi karena memang kemarin-kemarin dia masih tidur seperti biasa, normal masih bisa makan, normal sakit ya? Ya normal sakit, tapi karena biasa begitu ya, tadi pagi tuh kok beda, kok mukanya, kok matanya kok agak kosong. Saya lari, saya panggil anak saya, waduh cepet-cepet kita bawa ke rumah sakit, perjalanan gak? Oh, berarti di dalam perjalanan ya? Kalau berarti udah enggak ada. Padahal antara rumah sama rumah sakit kan itu paling 10 menit. Ya. Sekitar 5.30 ya paling. Ya. Vertigo. Ya kayak vertigo gitu. Terus itu gejala pertama itu, terus lama-lama dia mungkin jadi kalau apa gimana? Jadi depresi dia. Soalnya depresi ya itu. Dia depresi. Sejauh ini berarti diagnosanya sementara itu ya, depresi ya, gitu. Kan sempat di rumah sakit juga, dan itu aja. Tidur terus. Setiap hari kan istrinya yang Rina kan yang jagain, yang ngurusin setiap hari. Ya enggak. Banyak tidurnya dia kemarin itu. Tapi saya pikir udah biasa, yuk kamu gak enak badan, kita ke dokter. Enggak. Lebih banyak tidur dari biasanya berarti. Iya, dari biasanya tuh dia banyak banget tidur. Ya berapa hari ini lah? Ya berapa hari ini kita apa-apa. Tapi setiap waktu itu masih tidur. Bapak tuh gak ngomong apa-apa. Jadi kita pikir ya gak ada firasat apa-apa sih. Mimpi atau cucunya? Kalau mimpi itu adiknya, kakaknya dia. Mimpi sempat. Yang mimpi biasa ketemu gitu loh. Ketemu mamanya gading yang meninggal kemarin tuh. Kok lihat Pak Budi dada-dada.
kan. Dia nggak tahu ya, itu mimpi aja, tapi dia nggak nyangka sejauh ini karena udah biasa ya. Biasa begitulah paru itu. Tapi saya firasat 2 hari yang lalu memang agak nggak enak. Kenapa kok malah saya mau ajak ke dokter, dia nggak mau. Kalau dia dengar dokter langsung marah. Itu yang buat dia nafasnya mulai satu-satu gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa gitu. Buat kita aja panik ya. Jadi dia nggak diajak ngomong, nggak mau kenapa sakit apa. Saya sempat teriak-teriak ya. Dia nggak bisa ngomong. Itu kayaknya di mobil juga udah ya. Perjalanan lah, kalau ada masak cuma deket banget. Percayain orang Jawa, kira-kira sebulan lebih deh. Aku tuh ngimpi gigiku tanggal. Gigiku copot, cuman aku sempat kepikir Mas Rudi karena dari kita kan dari 6 orang tinggal berempat. Enggak, sebelumnya berempat ada Mas Rudi, Mas Roy, Mbak Nani sama aku. Aku nggak aduh jangan-jangan Mas Rudi ini, tapi ada salah satu orang yang meninggal duluan gitu, jadi udah kelupaan. Cuman seminggu yang lalu aku lagi makan di satu restoran, aku keinget nih sama Mas Rudi. Aku biasanya gitu kalau makan sesuatu terus aku mau bawaan, belum sempet bawain. Kalau Mas Roy 2 hari yang lalu dia mau ke Jambi, dia datang ke rumah. Ya mungkin firasat, biasanya dia awal bulan sekali. Tapi Mas Rudi tidur, dia berang, dia pergi, mungkin mau. Ya gak tahu ya feelingnya apa ya. TPU apa ya? Mas Yudi, TPU apa? Cungkup ya? Cungkup sama tiga ya? Keinginan terakhir selain bisa makan dekat orang tua, ada lagi itu yang menempat banyak sama itu. Gak mau apa-apa dia yang jelas. Dia orangnya gak pernah mau merepotin, mau ulang tahun ini. Karena kamu jangan sakit ya, sehat ada adikmu mau datang loh. Sosoknya seperti apa? Humoris ya. Jangan ketemu Rudi dulu ya, dimakbahin. Tapi kalau waktu itu, karena memang sekali, kita setiap
Iya, ya, kita kumpul atau gagal gimana-gimana. Jadi rumah, selalu kan selalu setiap tahun di rumah. Oke, okay. Terima kasih ya. Sekali lagi.